أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الدعاة والمجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Belajar makna kalimat Al-Quran kitab untuk hari ini sambung daripada minggu lepas surah Al-Kautsar. Pasal minggu lepas ada suayat saja dah. Inna a'tayna kal kautsar. Dan kita pun sama-sama baca belakang dah. Yeah. Jadi ayat yang kedua punya fasalli li rabbika wanhar. Makna dianya kita tengok sebuti-sebutinya fasalli. Maka sembahyanglah. Fa tu maka. Salli itu perintah. Maka sembahyanglah katanya Tuhan. Katanya Tuhan. Sembahyanya untuk siapa? Li rabbika, kerana Tuhanmu. Sebab tu kita sembahyang tu lillahi ta'ala. Sembahyang bukan kerana lain. Li rabbika, untuk Tuhan. Kerana Tuhan. Tuhanmu, hei Muhammad. Wanhar, dan sembelihlah korban. Jadi makna sepenuhnya ayat 2 ni. Fasalli li rabbika wanhar. Oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah korban. Sembelih korban tu sebagai tanda bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ni sambungnya daripada ayat 1 dulu. Ayat 1 dulu, inna a'tainaka, sesungguhnya kami, a'tainaka, kami telah berikan kepadamu hi Muhammad al-Kautsar, nikmat yang banyak. Jadi oleh kerana banyaknya Tuhanmu telah bui nikmat kepadamu hei Muhammad, maka sebagai balasan tu fasalli, maka sembahyanglah. Kenapa tu? Orang Islam ni tanda bersyukur ialah dia kau rapat dengan kau Tuhan. Ingat tak dalam surah Idza Jaa tu, surah Al-Fatihah, An-Nasr tu, Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang kemenangan, pertolongan Allah dia kemenangi. Bila dikira nikmat lah tu, bila boleh nikmat, bukan boleh kita melopak tanda suka hati tak. Suka tu kita melopak tak tahu batas tahu, tu bukan Islam. Fasabbih, dia suruh bertasbih. Dah. Anak boleh keduh lalik Islam bila boleh nikmat. Sebagai tanda bersyukur kita ke atas nikmat tu, kita kena korapak kepada Tuhan. Kalau dalam surah An-Nasr tadi, bila mari kemenangi dan pertolongan Allah, dia suruh kita bertasbih, bertahmid. Nampak tak? Supo juga dengan ayat ni, bila Allah bakik kepada Nabi kita, hei Muhammad, terlalu banyak dan nikmat aku beri kamu, maka fasalli, maka semayalah kamu. Ha, nampak situ tak? Eh? Enggak apa dia? Tak nampak kau sana ni? Oh, dia terlucuk. Tapi rakan main ni dia, sini dia ambil 40 meter. Tak ada. Lah, mula-mula sana ni hidup. Buku semua ya. Ah, tu dia. Technical error saya minta. Jadi oleh itu kerja kelas maya. Nah, itu tanda orang Islam ni bila dia boleh nikmat, tanda bersyukur, isti'mala nikmatahu fi mahabbatihi. Itu Imam Ghazali sebut dalam kitab Iyak. Tanda bersyukur tu.
Dia tanda orang yang bersyukur. Iza sta'amala ni'man tahu. Apabila dia guna nikmatnya itu kepada benda yang fi mahabbatihi, pada barang yang Tuhan suka, Tuhan kasih. Ha, itulah orang panggil fahuwa syakirul lillah. Maka barulah dia dinamakan orang itu bersyukur kepada Allah. Ha, jadi kalau orang boleh nikmat, tiba-tiba dengan nikmat hak Tuhan bui itu, dia buat benda yang Tuhan marah. Guna duit hak Tuhan bui, harta Tuhan bui itu buat maksiat. Ha, maka hak tu dia panggil orang kufur nikmat. Bukan kufur tu, kufur nikmat. Jadi hukum kufur nikmat ni fasik dosa besar. Nah, tak? Ha, ada. Iza sta'amala ni'matahu fima karihahu. Bila dia guna nikmat itu, katanya Imam Ghazali, kepada benda yang Tuhan benci, Tuhan marah. Ha? Fahuwa kafara. Fahuwa kafirun. Dan dia adalah orang yang kafir. Kafir ni'matahu. Ha? Kepada nikmat Allah itu. Baik. Bukan kafir betul ni dah. Dia panggil kufur nikmat. Kufur engkar nikmat. Hukum kufur nikmat bukan kafir. Dosa besar. Dia panggil fasik. Nanti dah. Okey. Jadi dua kali dia suruh Nabi kita ni bagi tanda syukur. Nombor satu sembahyang. Lepas tu korban. Jadi bila kita tengok daripada tafsir, fasli sini sembahyang ni sembahyang raya. Sembahyang raya haji tu, lepas tu korban. Raya sembahyang lah. Dan kita korban tu sebagai tanda kita bersyukur kepada nikmat Allah. Tapi sebenarnya kita panggil gerban sini ni kan. Nak wayak sikit ni kan. Kalau tengok pada hadis Nabi kan, berat juga kalau tak gerban. Kalau bagi orang yang mampu lah. Nabi tak sibuk pergi sembahyang raya kan. Jangan mari ke musal busalla, dia kata. Jangan mari ke musalla kami. Kita dah belajar dah dulu. Sembahyang raya ni dibuat di musalla. Nabi tidak sembahyang. Dari sejarah dia, Nabi ni sembahyang raya hanya beberapa kali je tekun jelbak. Ketika cuaca biasa, Nabi sembahyang di musalla. Musalla ni bukan sepuluh musalla kita ni. Setiap sebah ada musalla, sepuluh marki ada musalla. Bila sebut musalla ni tak padang. Tu jangan-jangan nampak gambar musalla kita. Musalla Nabi sebut ni atas padang. Jadi Nabi kata kali sekiranya orang tu tak si gerben piti hada, jangan mari semaya di musalla kami. Nah, tu dah ambil perhatian dah. Orang ada piti lah. Lah ni muka gerben lah ni 700 lah kata belakang dah. Ha, tapi kalau kita tu kira boleh kira 700 tu, maknanya walaupun benda tu sunat, sunat ia sangat-sangat dituntut. Sebagai tanda kita bersyukur kepada nikmat setahun Tuhan wik kita. Setahun lah Tuhan wik kita nikmat. Kita nak sebagai tanda bersyukur, walaupun kita kata daging tu gapo dia sangat, baik kita wik pitih kat orang dah. Kita wik daging setengah kilo kita bagi seorang. Setengah kilo lah ni kalau daging 30 riyal, 15 riyal dah. Tidak gitu ibadat korban tu sendiri. Hikmatnya kita tak tahu. Terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu benda telah disyariatkan. Nah, faham. Kerjakan ibadat sembahyang untuk ditujukan kepada Tuhanmu semata-mata sebagai mensyukuri nikmatnya. Dan sembelihlah binatang korbanmu untuk mendampingkan diri kepada Allah. Ini lah orang panggil kita duk bincang gapo tu lepas Islam, iman, ihsan. Ihsan ni iaitu kita baik budi kita kepada Allah walaupun Tuhan tidak perintah wajib gerban ni. Supaya raya dengan gerban ni tidak benda wajib, tapi sunat-sunat muakkad, maka patutlah kita sembelih korban ni. Kenapa? Kita nak cari lorong yang boleh kita rapat dengan Tuhan. Tidak kita nak berapak dengan Tuhan. Sebab tu orang panggil mukarrabin. Mukarrabin ni orang yang rapat. Mukarrabin. Orang yang rapat dengan Tuhan. Nak rapat lagu mana? Kalau kita sekadar kita buat hal dia peretuh je. Sebab kita takut ke miak dia. Kita kata neraka ni miak lah dah. Bapa tak tinggal semaya lima waktu. Takut ke neraka dia.
sebab dia sebut dalam hadis tersebut, dalam Quran tersebut, berat benar kalau orang tak sembahyang. Artinya bila kita tak tinggal sembahyang tu, orang panggil bau sedia molek kerana takut, dia kata mu tak tinggal sembahyang kerana mu takut kaku, takut masuk neraka. Bukan tidak ikhlas, ikhlas juga, tapi ikhlas tu orang panggil kerana takut, takut kau hukum dia. Tapi walaupun aku tidak perintah wajib supaya gerbang dengan semaya raya ni, tapi mugelo juga cari juga pitih nak gerbang. Ok juga, kenapa? Nak cari jalan kita nak rapatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham tak? Pas kalau tak gerbang, tak apa, tidak berdosa, tak boleh jadi orang rapat. Ini salah satu cara, banyak lagi cara kita nak merapatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak tahu kita ni layak gerbang ke doa tu kita sendiri. Orang lain tak boleh tahu. Kita sendiri ikhlas kata aku ni tak cukup pitih tahun ini nak gerbang tak ada pitih. Ha, kalau ya ada sungguh siapa? Ha, takut Tuhan kata ya kau takut muka lorik yang menuak muka lain. Apa? Tak apa, aku tidak ada marah, aku tidak ada masuk neraka, pokok muntuk si gerbang. Tapi muntuk boleh jadi orang rapat aku lah. Lagi atas dunia lagi, orang pisau habis 70 ribu, pergi bayar agak pun dia, nak datuk. Kuali sebelah luar ni kan, boleh beli datuk. Wih, pergi melalui istana kok, ada, pokok kita pasimah ni ada. Kita tengok tak skor boleh datuk. Dia sebut datuk mana, dia sebut datuk negeri tu, kita tahu sangat datuk beli. Oh, pasal dia tu, orang yang kita kelih ke standard rendah. Pergi kat kemacakah pun, dia boleh datuk. Pasal dia kaya, ada piti. Bapa dia dia rela habis? Tanya-tanya apa? 70 ribu. Nak suruh dia suruh nama, peh boleh datuk. Lepas tu dia nama depan datuk, datuk, datuk. Dia pun sedap baca. Maknanya, pasal tak kena kalau dia tak panggil datuk dia. Jadi nak tahu orang ni kena tak kena bila katanya kawan tu lah. Dia sebut dia kata, ambo tak ada rumah ni, dia kata. Tak boleh dating ada. Eh, sedap. Dia tidak kata ketin ambo. Ha, kalau orang tu basah lagi, kita tahu selagi. Dia nak menang lagi sebut datuk. Dia sebut lah kata. Rumah tak ada. Ambo tak ada rumah. Tapi tak apa. Gila dating ada. Eh, sedap. Kan kita kata ketin ambo. Sudah apa. Biar orang lah panggil dating ni. Ha. Tapi tak boleh menasihkan ni. Maruh ni. Aku tak panggil. Gapu kamu nak royak sani pak datuk pak datuk tu nak royak dengan raja tu ikhtiar gitu mau nak suruh rapat apa gapu ke raja boleh bunyi 70 ribu kan dah berhabis gak gerbang 700 kayak banyak kan tika 70 ribu dengan 700 100 kali ganda tak tapi orang rela juga semata-mata nak bubur datuk depan gapu jadi boleh tu. Tiko ada jamuan-jamuan di raja kan. Orang jemput dia boleh pergi. Ambil gambar tunjuk kat orang. Oh, bisa dia. Nak bisa sebuti. Ni kita cari jalan nak rapat dengan Tuhan. Ha, nampak tak? Situ dia. Berlapak tu dia, boleh faham lah dia. Sebabnya disuruh demikian. Bapa, min lagu dini. Kita duduk. Kita duduk masjid lain. Duduk sini tak ada masalah. Wah, ya lah semua. Cik pula. Mana tengok? Ini audio kecil bawah. Kecil bawah. Ada dia, ada lu bedek kecil bawah. Ya, tapi sekali dia kata. Ada lu besar tu je. Ada. Tak terjam lah. Dia poset dia. Dah. Banyak silap teknik semacam ni. Dan sembelihlah binatang korbanmu untuk mendampingkan diri kepada Allah. Sebabnya disuruh demikian adalah kerana orang musyrikin sembahyang mereka sambil bersiul dan bertepuk tangan. Oh, sembahyang juga buat dia eh. Bila-bila sembahyang dia bersiul tepuk tangan, bersiul tepuk tangan, sembahyang cara dia lah. Sebab itulah di awal Islam dulu, bila perintah sembahyang, ingatlah kita baca hadis dulu, sambil sembahyang, sambil bercakap dulu. Dia terbawa-bawa lagi budaya kami dulu. Jadi semayang ni, bila-bila semayang tu boleh main. Jadi ingat dari awal Islam dulu, bila-bila semayang kita boleh gambar tak lagu mana eh? Semayang, bila-bila semayang kecek pun kita kata Allahu Akbar. Main lagi rapat sikit. Debu lah bila-bila. Eh, suka juga kalau nyuak, kalau tak turun perintah tak boleh kecek dia.
duduk belah-belah semaya, belah-belah buah. Tak, lepas ni nak gelakuan, cakap di sana, paham ayasan. Oh, boleh kok. Ada yang belanja kahwin ada pula. Oh, boleh ya tak? Eh, jadi boleh lah kutu semaya, pergi kat mula-mula. Sehingga turun perintah, tak boleh kecek. Ingat dulu, bulu-bulu malam kita baca dah. Jadi, pasal apa? Sebabnya, budaya dulu tu. Ni orang Islam, kaya dia mari dia mendidik, dia bukan mari kerak kong so wakgen selalu. Jadi dia lock dulu. Semayan tapi semayan pesing hok lama tak ada lagi, bila-bila kece. Lepas tu turun perintah sehingga jadilah semayan supaya ada hari ni. Nampak dah. Jadi bila disebut semayan tu kerana Tuhan, tak boleh cara kemuka lain. Pasal apa orang musyrik itu bila-bila semayan siu tepuk tangan. Mereka juga menyembelih korban mereka untuk berhala. Ni. Sembelih tu niat nak wika berhala. Benda ni boleh jadi syirik. Orang kami dulu ada buat kerjaan ni. Sembelih wika tu raya. Sembelih hayat tu atas pusu. Nampak tu tak? Hak dulu lagi, sejarah tahun 90-an, 50-an dulu, orang yang kok patah tu, kepercayaan dia, dia sembelih kubah bala. Hanyut ke laut. Cari kubah bala, sembelih, berhanyut ke laut. Nak jamu hatu laut. Biar bila hatu laut tu kita rasuahnya dengan kubah bala, maka pokok-pokok yang ada di muka ikan ni selamatlah. Tengok. Tidak syirik lah itu. Syirik ni tak nanti belah mana. Percaya ada kuasa lain. Selain daripada Allah. Itu syirik. Tak ada dah mujur lah sebab ngaji belakang. Bubu kapu atas hacok kapu. Macam-macam jamin dulu. Tak. Dia jamu. Sebab tu orang dulu ramak banyak mera dulu. Mera, mera tu raya. Persik. Gapa lagi lah. Halo. Mera dulu. Lah, lagu mana lah kita. Oh, tutup nenek kita dulunya merah belaka tu. Tak sedaknya takut. Tak, apa ni, kau tak sedaknya jenggi nak gala syirik. Sebab dia percaya kau kuasa kawan tu. Di perah. Pada jamu. Jamu ni ada masalah ni. Sebelah hayat ke apa, jamu ke hatu. Jamu. Kalau lah, kau tu yang dia duk. Kadang-kadang, kalau dia tak cukup jamu tu lah. Maka hatu dia baru rata, jamin lagi ke kohoran tu. Ke kohoran ni tak. Gege jamin dulu masuk persik kena. Tapi tak ada dalam ni pasal apa? Tak ada orang percaya. Orang tak buat dalam ni. Orang tak pera dah tu raya. Orang pera lembu kubah kami beri dalam ni. Nanti yang berwayat dulu tak. Tahun 80-an, 81. Ada Bank Dunia sebuah baci. Baci penduduk. Kita duduk tengah ngaji dulu kat. Masa coti tu nak cari piti kat. Elang ke apa kat. Ambil baci kat Bank World Bank, Bank Dunia. Gila lah cicat tinggi masa tu. Nak cicat tinggi jalan tanah merah lagi. Gila motor seka. Tahun 80, 81, gitu lah. Dalam soalan tu tanya mokcik tu. Dalam tu dia tanya pemeliharaan lembu berapa ekor, kerbau, nak tahu sosioekonomi kan? Itik berapa ekor. Jadi aku tanya lah dia, mokcik, kita nak suruh bahasa kapung sikit. Mokcik tak ada merah-merah kau? Jangan kau tu lah tu. Syirik. Jangan tu nenek lagi kita tak rajin kau. Dia ingat kita tanya merah-merah tu merah hatu. Kita nak tanya merah lembu kubah berapa ekor. Nak rakyat gapa stigma orang ramai dulu. Bila sebut merah tu, dia biasa dengan bagai tu. Bagai merah hatu raya. Merah plesik dah. Jadi kita mujur lah. Tak ada ni benda-benda syirik macam ni. Bila merah tu kena jamu sembelih haya wika hatu raya sembelih wika plesik dah. Maka Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dirikan sembahyang kerana Allah semata-mata dan sembelih korban kerana menjunjung perintah Allah bukan untuk yang selain daripadanya. Dalam Quran tersebut lagi kan? Lan yanaluhu muha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tidak akan sapa daging itu dan darah itu untuk nak dapat pahala pasal Tuhan tidak tengok kau daging dengan darah walakin yanaluhu ya siapa ketuhannya ialah
At-taqwa minkum. Takwa. Dia nasuh kita betul. Dia tubi ayat tu. Jangan dulu kita semelih itu. Ada cap kali kita kata. Semelih itu. Oh, tiga ekor lembu kita semelih gerbang tahun ni. Lepas tu naik nama lah. Bagus. Walaupun kita sogian pun kita kerana Allah takwa. Tuhan tengok tidik situ. Walaupun kita sogian, dia mahu semelih lima ekor. Belum tentu Tuhan tidak tengok berapa, berapa luhum uha, berapa banyak daging. Dima uha, berapa banyak darah. Ya titik dok. Buktinya at-taqwa minkum. Takwa kita. Biarlah boleh beli. Orang kata, orang gerbang 700 kita boleh lembu kecil. Orang 500. Ambil dah kita padang waktu tu. Pah tak apa kau. Tak apa. Sikit-sikit tak apa. Kita nak lah. Takwa. Ha, kena didik jiwa kita tu. Kita buat benda-benda. At-taqwa minkum. Itu bukan hadis ayat Quran tu. Ha? Baik. Ayat akhir sekali. Inna syani'aka huwal abtar. Inna sesungguhnya. Syani'aka. Orang yang membencimu. Tuhan royak Nabi. Sesungguhnya Muhammad. Orang yang benci kamu tu. Huwa dialah abtar yang terputus. Dia nak kerakmu dengan Muhammad. Tapi dia kudung. Dia putus. Apa maknanya ni? Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus-putus. Apa? Mendapat sebarang perkara yang diingininya. Sebenarnya orang-orang yang membencimu itulah yang terputus, yang terputus dari segala kebaikan. Gini cerita dia. Apabila Al-Qasim, anak lelaki Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kita kena ingat Nabi kita ni tak ada bakoh jati, anak dia mati. Mati anak dia, tinggal tino. Jadi Al-As ibn Wa'il, seorang kafir yang sangat membenci Nabi, dia kata guana bila dia tahu Al-Qasim itu mati, katanya Al-As, tinggallah Muhammad itu kerana dia telah terputus. Dia kata ke Nabi ni, putus. Putus gapo? Tidak mempunyai keturunan. Tak ada keturunan dah, tak ada bakar dah Muhammad. Lagu mana dia nak bawa agama dia? Orang ni nak bawa agama dia, ialah kena ada pengganti. Orang yang boleh harap pengganti, anak sendiri. Dah anak yang jatuh sendiri pun mati, tinggal yang tino. Nak bukan bengkok jalan mana, ajarin dia. Nampak tak? Nah, jadi dia dua engah ni. Pergi ke mana-mana, dia duk sebut benda-benda ni. Kalau dia dia mati pun tidak ada orang akan menyebut namanya. Tak ada nama, tak ada bakal. Orang tak sebut dah mati-mati raih, dia kata. Ditelan sejarah. Orang tidak akan kenal ni Muhammad. Jadi, tidakkah benda tu terbalik? Dia orang tak kenal. Nabi kita, kita selawat lah pakala ni. Sehingga Tuhan so syariat, disyariatkan selawat anak kita. Tak ada orang manusia ni jadi kenang siapa kau kiamat dan ramai orang mengenai dia lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu lah orang putih buat kajian, dia kata tak ada manusia lagi setakat ni nama dia disebut dan dia ni popular mengatasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat kan orang sebut. Sebutlah tokoh mana-mana. Orang sebut, tengok baca sejarah tu. Ya tak? Ni hari-hari orang sebut. Dan kita diminta khususnya hari Jumaat. Hari Jumaat ni hari, kalau Dr. Basik dia tulis dalam Facebook dia, gedung selawat dia panggil. Walaupun kita selawat tu, pahala dia, bila kita masalla alaiya salatan, Nabi kata, siapa dia selawat kepada aku sekali, sallallahu alaihi asra, Tuhan akan balas balik 10 kali. Itu hari lain. Hari Jumaat dia khusus pula. Tuhan akan akak pula pahala kalau kita selawat hari Jumaat. Hari Jumaat ni dia start bila? Ngorik kemari, siapa kau ngorik saat ni? Tak ada dah. Kalau kita selawat juga, tak boleh dah pahala supaya selawat tadi. Asal tak apa lagi. Dia pun kali hari ni selawat habis. Boleh 10 kali selawat hari ni? Boleh. 10 boleh 100 itu kau dah biasa, tapi hari Jumaat Tuhan gandakan lagi. Nah, itu hadis yang menunjukkan. Sebab tu dia suruh kita galakkan, perbanyakkan selawat pada hari Jumaat. Mudah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. So Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Tersuduk cari lah Sarawak panjang-panjang yang duduk ekor tu, Nabi ajar. Sarawak paling molek sekalinya, yang masa tahayat tu. Kama salli ta'ala Ibrahim. Yang tu. Nak Sarawak sangat, banyak sangat, latih yang tu. Tersuduk cari lah Sarawak begitu, Sarawak begini, yang bagi reka. Bagi reka ni bagian yang panggil bagian tiruan. Tak boleh dia kata ni bagian molek, orang ni aja. Ya, tersuduk ayat, siapa dia buat bagian tiruan, kita nak bagian ori. Dah, kita boleh jar oleh tunjuk ke dia. Enggak, bagai ori. Lagi-lagi. Kita pun tengok, supo, betul sing. Comi dia nak pula. Buat gapo, bagai tidak ori dah. Nah, jadi kita nak bagai original. Bagai original ni, kalau Nabi ajar. Jadi kita selawak dah. Baik. Jadi sinilah, bila tuduhan dia kata Nabi ni, orang tidak akan kena. Terputus Muhammad, dah. Pakalala ni orang sebut nama dia. Dah. Ada manusia, ada. Ada manusia lain orang dah sebut seumur. Tak ada. Sebut nama dia Allahumma salli Muhammad. Kena aku boleh-boleh mu'aluk aku acak aku dah sebut dah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Ayat ini sebenarnya ini orang panggil asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat ini. Inna syani akahul abtar, ini ialah nak menempelak ataupun nak menjawab ejikan yang dibuat oleh orang kafir tadi. Nah, jadi si kafir itulah yang akan terputus walaupun dia mempunyai keturunan, walaupun dia anak lama. Bila mati dia tak ada orang ingat pun dia. Kalaupun namanya disebut setelah dia mati, sebutan itu adalah laknat. Orang sepuh ada. Orang sepuh. Sedangkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kekal dengan ingatan dan sebutan baik hingga ke hari kiamat seperti yang sebut tadi. Dah. Orang akan sebut Nabi Muhammad, sebut semua. Bahkan tidak sah semayang kalau tak sebut nama Nabi. Itu tak? Mana? Selawat. Selawat tu rukun. Tersuduk ayat paling rekah orang semayang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum. Walaupun orang ni paling debek, dia tidak mengaji. Kama salli ta'ala pun dia tak kena. Usah kena baca doa lain. Pun dia kena baca juga. Allahumma salli ala Muhammad. Apa tak? 17 kali dia kena sebut atas orang pada kurang. Dah 10 orang, 1000 orang, 1 juta orang, 100 juta orang. Kenapa tak? Sebab telah betul orang putih tu buat kajian. Tak ada orang yang paling popular selain daripada Muhammad. Allah dan para malaikat sentiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tu tengok ayat tu. Innallaha, sesungguhnya Allah Tuhan wayak dia sendiri, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, duk selawat sokmo ke nabi. Tapi selawat Tuhan dengan selawat malaikat tu lagu lain lah, bukan Allah masalah Muhammadnya. Oleh kerana tu, ya ayyuhallazina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, orang Islam ni, orang beriman ni, orang percaya kepada rukun iman, rukun Islam, ia tahu nak mati ni, ia tahu balasan akhirat ni, sallu alaihi wasallimu taslima, selawatlah dan mengucap salamlah kamu kepada perintah Tuhan, kan? Okay. Sekalian umat Islam pula diperintahkan supaya sentiasa mengenang nama baginda di dalam selawat dan salam. Ada selawat wajib, ada selawat sunat, ada selawat wajib. Kalau lu tanya di mana selawat wajib, dari tahayat. Nah, betul tak? Silap kamu tadi tidak 17 rakaat. Kalau ada tahayat, enggak boleh berapa aja ada. Ni, berapa tahayat? Kalau ada tahayat, subuh so, bukan subuh. Tidak. Tidak. So, berapa aja? Tidak tu, bukan setiap rakaat tu katakan. Setiap tahayat. Jadi, bila dia lah tahayat ada berapa semuanya. Subuh so, kalau lain dua belakang. Tidak. 8-9 hak wajib ke apa? Hak wajib soalnya pasal tahayat awal tak wajib. Cumanya tak ada orang tu. Jari orang bukan tak ada orang. Jari orang tak bayar tahayat awal. Ada tak siapa dia tak baca tahayat awal? Apa wajib? Tak wajib. Okey. Barulah kita masuk surah yang ke 107. Surah ke apa pula? Naiklah ke atas.
Ara'aitallazi. Nama dia surah Al-Ma'un. Nah, ingat dah. Al-Ma'un. Ara'aitallazi nama dia Al-Ma'un. Inna a'tayna tu nama Al-Kautsar. Bila-bila kita belajar nama dia. Dia suruh dia ke 107. Suruh semua ada 114. Kita baca 114 dulu, 113, 112, naik, bukan naik, turun, sapakah 107 malam ni. Gapuria makna al-ma'un tu bantuan. Bantuan. Okey. Bring ni kira ni, bring. Bahasa lah ni, bantuan ni bring. Dah. Dia adanya 7 ayat. Sepuluh sekali lah kita baca dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid Kalau awak yaksa sininya huruf zal boleh tak? Setengah hari jumpa dengan sahih suara tu tak boleh sebut pasal dah dia. Tak apalah kalau tak boleh sebut. Jangan tukar dengan zal tu lah. Zal huruf roh ada titik tu kan. Hak tu zal. Hak tu zal. Dia beza dia ni masa kata zal ni gigi kita, apa lidah kita duduk antara dua gigi. Zal. Hak tu zal dia dalian sikit. Zal. Jangan-jangan marah nak sebut lah. Walaupun kita mula-mula ngaji, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tak kerti nak sebut zi. Dia naknya alladzi yukadzibu. Ya, kita tahu belakang dah tu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ini saya lagi jumpa mak wajib ni yuraun wajib kena baca panjang tu wa yamna'un al-ma'un baik sebelum pada tu cuba tengok ni ni hamba sebut dulu mukjizat Al-Quran ni dia boleh bentuk dari hujung yang serupa. Kebanyakan ayat bacalah surah mana-mana. Tengok inna a'tayna dia dia bunyi inna a'taynakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna shani'aka wal abtar. Kenapa dah hujung serupa bunyi? Tat tat tat. Kau ni tengok ni. I'in belakang. Akhir sekali dah tengok ni. I, lepas tu dia berhenti dengan U pula. Mula-mula sekali, bid-din, al-yatim, miskin, musallin. Alah. Bukan dikit barat saja boleh. Dia tiru. Dia tiru tengok bentuk Quran. Lepas tu pula dia lepas-lepas tu ayat kelima, hu pula sahun, yura'un, al-ma'un. Dah. Aku gaji clear. Perhati clear. Jumpa surah mana-mana lagu ni berlaku. Walaupun mesej benda besar dia nak royak, tidak lari dari mana maksud, masih boleh dia buat ujung tu serupa. Pasal apa? Ni kerja Tuhan. Kalam dia, bukan manusia reka. Sebab tu orang kafir mula-mula bila Nabi bawa kat dia, heran tengok, oh, indahnya.
Nikito hok tak reti bahasa Arab, begitu bahasa kago dah bunyi hujung serupa. Kan sedap dengar kan Quran dah. Tidak bunyi orang kali-kali orang hok tak faham Quran. Dia tunjuk dalam video tu orang kafir bila dia dengar Quran dia budak dia tunjuk budak kecil tu. Tengang-ngang dia tegak pun dia sedap dengar. Kena hok betul hok baca tu sedap dengar. Tidak sedap dengar kan dia bunyi. Kita baca sedap Quran dah. Bunyi molek tidak bunyi bergelewak lidah nak sebut. Disebut molek ni dah. Napa dah ni? Kenapa kau dah huruf serupa ni? I-I-I belakang ni lah. Hilang pulak nak nampak kau anak. Dah hilang. Baru hilang kan ni? Dia berasa waya ni. Cabut eh. Baik. Kita tengok ayat nombor satu dah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tengoklah sekat dia pukul 8:39 dah ni. Eh? 35? Habis dah. 35. Tak ada dah. Nak sayat kami. Ha, tengok sayatlah. Sayat banyak. Ulasan dia tak tengok. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aita ni apa dia kak? Tidakkah engkau lihat? Mana lihat sini tidakkah kau tahu maknanya tidak lihat. Kayak kita kadang-kadang demo tak kelih kau. Walaupun tak kelih mana tahu. Araita ni, tidakkah engkau lihat? Siapa dia kata tu? Tuhan kata ke Nabi. Ni orang panggil puku anak sindir menantu. Dia nyah atas Nabi tu sebenarnya nak kita. Sebab Nabi ni jenis dengar kata tu. Hei Muhammad, mu tak tengok kau? Nabi Muhammad kata, hey, tengok sok muda. Umat-umat aku tak berapa tengok. Tengok gapo dia kata ni. Alladhi, orang yang. Sebenarnya yang saja Allah tu orang yang. Mu tak tengok kau orang jenis mana? Yukadzibu, mendustakan. Yang membohongi. Bidin dengan agama. Jadi terjemah ayat satu tu, tidakkah engkau lihat ataupun engkau tahu orang yang mendustakan agama? Ha. Mu tak tengok kau orang jenis belawak dengan agama. Dia kata dia beragama tapi dak. Dia je kata dia beragama. Hakikatnya tidak beragama orang lagu ni. Ha. Orang lagu mana? Nak tengok minggu depan. Kita ulah ni sikit tu dah. Jadi Allah memberitahu Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau siapa sahaja betapa peliknya perangai orang yang mendustakan agama, iaitu orang yang tidak percaya kepada hari pembalasan. Kalaupun dia tahu ada hari pembalasan, tak yakinlah mana. Sebab tengok kebuatan sebut tak si mati. Tak caru halah haram, tak caru dosa pala, caru lando semua ni. Ni orang ni kalau tanya dia ada kiamat ada. Demo ni mati-mati. Lepas tu orang mulut je. Tapi nampak tu gaya tu. Super tak carulah mana. Kan tak? Tak yakinlah mana. Ini dia panggil orang yang membohong. Pada sebut dia depan ni. Sifat-sifat yang Tuhan royak ke Nabi kita Muhammad. Belah ni orang yang mendustakan agama. Walaupun dia kata dia beragama ni dok. Belawak ni. Orang lagu mana? Ini nak kita nak sambung minggu depan ni. Adalah sifat-sifat yang Tuhan sebutnya dalam ayat ini. Saya ingat siapa kepada 7 ayat. Kita berhenti sekarang. Ada soalan sini? Ada nak tanya? Tak ada? Tak ada, tutup cerita sekarang. Wallahu a'lam.